Nah, disinilah tempatnya kamu bisa main pasir sepuasnya. Salah satu ikon yang sangat menarik yang ada di sini itu adalah mercusuar warna biru. Sangat-sangat bagus, recommended untuk kamu yang mau pergi ke sini, terutama pada waktu sore menuju ke malam, karena lebih dingin daripada siang hari. Selamat datang di Traveris, tempatnya review jujur, no sensor. Happy Traveler, gimana setelah kamu melihat cuplikan tentang Lens NPIK 2? Semoga kamu bahagia ya melihat cuplikan-cuplikan yang sangat seru itu, karena kita akan bahas langsung di video kali ini. Oke, Happy Traveler, kamu lihat di depan kamu ada mercusuar. Wah, mana sih ada tempat yang kita bisa ngeliat mercusuar secara langsung kalau nggak di film-film ya. Ini beneran ada di depan kamu dan bentuknya itu sangat unik, ujungnya berwarna biru dan langsung dikelilingi oleh pantai pasir putih untuk memanggil perahu-perahu atau mungkin kapal-kapal yang lagi tersesat, langsung bisa melihat lampu yang ada di mercusuar ini sehingga mereka tidak tersesat. Wah, benar-benar kayak ada di film-film ya. Kali ini benar menjadi kenyataan buat kamu yang rindu suasana baru ini. Oke, jadi gimana? Kamu mau nggak kesini? Ayo, pokoknya sebelum kamu kesini, kita bikin video untuk eksplorasi semua area-area yang ada di dalam Lens NPIK 2 ini, supaya sebelum kamu kesini kamu tahu semua apa saja yang harus dipersiapkan sebelum sampai kesini. Oke, nah kita langsung pergi menuju ke area masuk Lens N. Wow, ini megah dan keren ya, kayak selalu ini menjadi ciri khasnya dari Pantai Dakapuk 2 sih memang ya. Apalagi kalau nanti malam ya, kamu harus lihat deh permainan lampunya itu sangat cantik dan sangat indah, dan wajib kamu harus lihat sampai habis video ini. Oke, nah kita langsung menuju ke area pasir putihnya, karena ini pasir putihnya itu konon nggak kalah sama Aloha. Wow, kalau kamu lihat di sini ada suatu kayak ini tempat apa ya, gede banget ya. Tapi kayaknya sih kamu nanti akan lihat ya, ini salah satu tenan yang cukup besar yang menggunakan area di sini untuk hiburan malam. Oke, kita langsung lanjut menuju ke depan. Di situ ada tempat pasir putih. Wah, kalau kamu lihat di sebelah kiri itu indah banget ya, ada mercusuarnya ya. Oke, kamu langsung pergi ke pasir putihnya seperti apa. Kita sudah nginjak nih. Wow, di sebelah kiri kanan itu selalu ditanami dengan pohon-pohon kelapa ya. Sangat-sangat indah memang. Memang sih ombaknya nggak sebesar yang ada di Bali, tetapi cukup lah ya, pasir putihnya mengobati kangen kita sama pantai, dan di sini tidak dibatasi untuk kamu bisa akses pasir putihnya. Jadi benar-benar ini puas banget kalau kamu mau kesini, siapin deh semua peralatan pasir untuk main pasir di sini. Oke, wah ini sudah ada bocil-bocil yang ada di sini nih. Wow, ini keren banget nih, para bocil-bocil sudah bersiap dengan peralatannya untuk main pasir bakal sama susternya ya. Oke, nah kita langsung melihat ini bagaimana bentuk pasir putihnya itu masih kinyis-kinyis. Happy Traveler, kita sudah ada di Lens NPIK 2. Ini baru aja dibuka hari ini dan benar-benar kita bisa melihat hamparan pasir putih yang sangat luas yang ada di tempat sini. Jadi kamu bisa bawa anak-anak untuk pergi ke tempat ini sambil membawa peralatan pasir untuk main pasir putih sepuasnya. Jadi benar-benar disinilah tempat kalau kamu nggak mau ke Bali, kamu bisa pergi ke tempat di Jakarta ini yang sangat-sangat dekat dengan Aloha. Jadi kalau kamu kesini, ingat-ingat ada mercusuar.
Nah, sekarang kita lihat ya, ada fasilitas yang unik banget ini di sini, yaitu voli pantai. Jadi kalau kamu kesini, kamu jangan lupa bawa bola voli, karena kamu bisa main sama teman-teman atau sama keluarga untuk main voli di sini dengan adanya pasir putih. Jadi kamu kalau jatuh pun juga nggak akan sakit ya. Jadi keren ya. Mana ada sih tempat di Jakarta yang, ya ini jarang-jarang banget ya ada voli pantai di pantai beneran seperti ini gitu. Wah, pokoknya ini recommended ya kalau kamu kesini olahraga sore-sore, itu pasti sejuk banget di sini ya. Nah, ini kalau kita jalan terus ke sana, itu ada panggung ini untuk dipersiapkan hiburan malam. Jadi memang ciri khasnya Pantai Dakapuk itu tidak membiarkan malam itu hening ya. Selalu ada keramaian, apalagi kalau pada waktu malam, ini pasti nih akan ada banyak yang nyanyi di sini. Jadi ini benar-benar tempatnya nggak kalah ya sama di Bali ya. Jadi ini ramenya itu persis sama yang ada di Bali. Desainnya pun juga menurut saya sih lebih modern di sini gitu. Wah, pokoknya kalau kamu kesini, kamu pasti akan foto-foto terus deh. Dan sekaligus kamu akan main pasir. Ayo kita ke ujung ya. Ini tuh keren gitu loh ya. Pasirnya itu ada di ujung, kayak membuat gunung gitu sampai laut gitu. Indah banget sih memang ya. Oke, kalau kamu lihat dari ketinggian seluas ini, sebesar ini. Nah, kita langsung menuju ke Resto Pierre nomor 12. Ini salah satu restoran yang sangat-sangat indah menurut saya ya. Walaupun harga makanannya mahal sih ya. Tapi nanti kamu lihat aja sendiri ya. Tetapi pemandangannya kamu lihat di sini ya. Dari sisi atas, wow, keren banget sih secara desainnya. Saya nggak tahu, memang keren banget ya. Desainnya tuh mereka tuh benar-benar memikirkan senada dengan lens NPIK2-nya gitu, biru gitu ya. Nah, kalau kamu lihat ya, tempatnya itu modern banget ya. Jadi ini bukan saung, tapi kayak apa ya? Wah, pokoknya unik lah ya. Kamu makan di sini, tetapi lantainya itu dari pasir laut gitu. Jadi keren banget kalau kamu makan di sini. Sambil kamu bisa menikmati pemandangan pantai di depan tempat kamu duduk. Jadi kalau kamu mau kesini sama pacar atau sama keluarga rame-rame kesini, wah, indah banget sih memang ya. Keren sih. Tuh ya. Unik gitu loh ya. Ini kalau kita lihat ya dari ketinggian lebih dekat lagi, apa sih yang terjadi di bawah gitu ya. Wow, atapnya pun juga dari jerami-jerami yang didesain secara indah gitu ya. Itu keramaian orang-orang yang ada di bawah ya. Apalagi kalau kamu lihat dari sisi sini, wow, view indahnya kayak di Bali bener, nggak kalah ini. Cuma ombaknya aja yang kurangnya, tapi nggak ada masalah sih ya. Kamu lihat hamparan pasir putihnya itu sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita explore lagi ya. Di dalam restoran Pierre ini nggak hanya ada tempat-tempat cozy seperti ini ya, tetapi juga kamu lihat di dalam ini juga desainnya itu sangat-sangat bagus gitu. Wih, kelapa-kelapanya ini sudah unik ya, selalu di pantai selalu disediakan kelapa seperti ini ya. Oke, kita explore sampai ke dalam. Ini tempat penyediaan minumnya, berbagai macam minuman kamu bisa pesan nanti di list menunya sudah kita sediakan. Tetapi kalau kamu mau lebih dingin, kamu sebaiknya pergi ke dalam, karena ini disediakan kursi dan meja juga di dalam. Enak juga secara interior, kalau kamu nggak mau kepanasan di luar, kamu bisa pergi ke sini, di dalamnya. Tuh ya, keren nggak tempatnya? Ya, kayak apa ya, pegangan railnya pun juga dari tali-tali gitu ya. Keren banget sih, memang unik banget ya di sini. Kreatif gitu loh, membuat desain itu nggak main-main gitu. Bahkan meja kursinya pun sangat diperhatikan, sangat-sangat senada. Ini pada waktu malam semakin ramai seperti ini ya. Saya nggak tahu, kelihatannya ini ada acara grand opening kayaknya, makanya ramai ya. Dari sini sampai ujung yang sana itu juga nggak tahu, nggak pernah sepi. Ini penampakan ikannya ya, sebelah kiri kamu bisa lihat ya. Dan itu yang di sebelah kanan itu adalah food menu. Kamu bisa cek seafood restorannya itu punya penampakan seperti ini. Harganya sih memang lumayan ya. Jadi siap-siap rogoh kocek kamu. Dan ini drinking menunya ya.
ada berbagai macam tipe minuman yang kamu bisa pilih. Terserah kamu. Cocok kan sama di sini? Nah, ayo kita sekarang pergi ke area tengah ya. Itu ada area rumput. Dari tempatnya Resto Pier ini, kamu lihat di situ ada rumput kan ya. Wow, di situ tepat di depannya mercusuar. Wah, ini dia tempatnya. Kamu harus bawa lensa cembung deh ya, supaya kamu bisa dapetin dari ujung ke ujung yang paling tinggi, supaya kamu bisa foto dengan mercusuarnya itu keren banget gitu. Kalau sama kamera biasa kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi kamu perlu kamera tambahan. Nah, kalau kamu lihat di atasnya rumput buatan ini, itu ada banyak tempat duduk dan meja, dan di depannya ada beberapa butik dan juga ada Butterman. Itu semacam kafe kecil ya, roti ada, minuman juga ada. Sekarang kita ke area ujung ya. Nah, ini area ujungnya itu ada di sebelah hall yang besar ini ya, yang sebelah kiri ya. Nah, kalau kamu lihat memang nggak kalah cantiknya sih ya, bangunan-bangunannya tuh cantik banget. Kenapa ya kok bisa senada putihnya dengan pasirnya gitu ya, dan langsung menghadap ke arah laut, itu sangat-sangat cantik sekali. Saya nggak bisa ngomong, apalagi kalau malam itu permainannya tuh nggak dibiarkan biasa aja gitu ya. Permainan lampunya tuh luar biasa, spektakuler. Nanti kamu harus ikutin deh video ini sampai habis supaya kamu bisa tahu kondisi malamnya tuh seperti apa. Tetapi pada waktu sore hari itu sebagus ini. Jadi kamu bisa main hamparan pasir itu seperti ini, seluas ini, terserah kamu mau di ujung yang mana. Jadi keren banget deh pokoknya kalau ke tempat ini ya. Nah, ayo kita explore ya ke ujung yang satu ini. Wow, memang bangunannya itu unik banget sih. Bagus banget, memang senada sama pantai, serba putih gitu ya. Dan juga tempat duduknya itu semuanya tempat santai semua. Nggak ada meja sekolah di sini. Jadi keren deh ya, secara desain itu, aduh, pokoknya kamu bakal lupa stres deh di sini deh. Cuman ya begitu, semakin malam ya kamu akan menikmati semakin banyak sekali permainan lampu yang semakin hening. Kamu akan lupa stres di sini ya. Nah, ini view sampingnya ya, dari hall yang ada di sebelah depan itu ya. Nah, ini list tenant yang akan muncul di tempat ini. Jadi stay tune ya, kamu bakal akan menemukan semua tenan-tenan yang ada di sini, termasuk Starbucks Reserve itu akan ada di sini. Yuk kita sekarang cek kondisi malam. Waduh, gimana? Kamu melihat kondisi malamnya, keren banget kan ya? Wah, pokoknya nggak kalah sama Batavia ya. Kamu lihat itu mercusuar yang namanya lampu itu berkeliling dari segala arah ya. Jadi benar-benar kayak beneran di film ini. Dan juga permainan lampu yang ada di bawah itu kayak nggak biasa. Ini memang ciri khas yang ada di Pantai Dakapuk 2. Nggak kalah sama IDD ya, Indonesian Design District. Memang benar-benar keren sih secara lampu ya. Ini pantai loh, pasir loh, tetapi tidak dibiarkan gelap. Permainan lampunya tuh ada di segala sisi, bahkan tuh yang panggung yang ada cahaya hijau-hijau itu. Waduh, nggak pernah mati ya lampunya. Waduh, ini dari sisi yang satunya lagi ya. Lihat tuh yang namanya mercusuar itu nggak pernah berhenti ya. Wah, keren banget ya pokoknya kalau kamu kesini ya. Ini ketinggian tetapi bisa melihat indahnya permainan lampu yang ada di sini. Aduh, ini bayar listriknya gimana ya. Ini permainan lampunya cantik-cantik sih ya. Serba kuning semua. Dan juga langsung menghadap ke arah jembatan yang ada di Pantai Dakapuk 2. Waduh, ini atapnya lihat tuh. Kayak berkilau-kilauan begitu ya atapnya dari butik-butik ini ya. Lihat tuh ya, berkilauan ya, luar biasa emang. Atapnya pun didesain dengan sangat serius di sini. Ini memang desainnya nggak main-main sih. Kita perlu belajar ya dari Pantai Dakapuk 2 bagaimana mendesain sebuah nuansa malam yang sangat romantis, sangat indah, dan nggak kalah dengan Eropa di sini. Ini Eropa loh ya, tapi ada di Jakarta Utara. Keren banget ya. Dari segala sisi, selalu permainan lampunya itu akan kamu temukan indah banget ya. Keren. Saya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Apa ya yang harus bisa dikatakan, ini keren banget sih memang. Oke, sekarang kita jalan ya, menuju ke ujung yang satu. Itu seperti apa penampakan lampunya ya, kalau dari bawah langsung ya. Kalau tadi kan dari udara ya. Wah, memang cakep sih ya.
pantes dari udara itu indah banget. Pencahayaannya tuh titik-titiknya tuh sangat diperhatikan sekali gitu. Wah, ini lampu dari mana ya? Bisa banyak sekali ya di depannya mercusuar ini ya. Nah, kalau kamu lihat ya, di depan itu ada Butterman. Ya itulah salah satu tempat yang kita mau masuki setelah ini ya. Di dalamnya jual apa aja itu kamu bakal tahu deh. Nah, di sebelahnya ini ada seperti butik-butik ya. Ada di Kelly, ada juga di Three Monkeys yang ada di ujungnya ini. Nah, itu juga ada meja-meja yang kau bisa pakai ya untuk santai-santai di sini. Nah, ayo kita sekarang masuk ke arah Butterman ya. Ini baru aja di open. Wah, banyak terima karangan bunga ya di dalamnya. Nah, kalau kamu nggak suka nyamuk ya, kamu mendingan masuk ke dalam, kamu ngafe di sini. Ini lebih nyaman daripada di luar kalau pada waktu malam ya. Karena pada waktu malam sih lumayan nyamuknya. Nah, kalau kamu kesini kan dingin, enak ya. Nah, setelah ini kita akan tunjukin ke kamu seperti apa list menunya ya. Gimana? Feel-nya oke lah ya di sini ya. Penerangannya itu loh yang saya sangat suka ya di sini ya. Pokoknya setiap kafe itu punya penerangan yang sangat-sangat bagus seperti ini. Gak ada area gelap tuh di sini. Tuh ya. Ini bagian kasirnya. Ayo kita sekarang lihat food menunya seperti apa. Wah, ini jualannya ya. Ada cukup banyak roti-roti, ada juga kayak spaghetti. Ya, itulah makanan-makanan Eropa ini yang ada di sini ya. Harganya kamu bisa cek sendiri ya di situ ya. Kamu stop video ini aja. Siapa tahu nanti pada waktu kamu kesini, kamu mau makan di sini atau enggak ya, kamu yang pilih ya. Ayo, sekarang kita jalan menuju ke ujung yang satu, yaitu di Resto Pierre nomor 12. Seperti apa nih penampakan malamnya? Kalau tadi kan kita lihatnya pada waktu sore ya. Nah, sekarang kita lihat nih pada waktu malam seperti apa nih penampakannya di sana. Waduh, sama persis ya, di tengah-tengah pasir putih, tetapi lampunya tidak dibiarkan gelap, permainannya ada di segala tempat, lampu-lampunya sangat indah, walaupun ditemani dengan atap-atap jerami, tetapi kamu lihat ya, permainan lampunya di semua sisi sangat bagus. Waduh, kalau kamu makan di sini memang benar-benar merasakan sensasi makan di atas pasir laut di Bali. Wah, enak banget ya. Tapi ya gitu, kalau malam kadangkala memang banyak nyamuk ya. Mudah-mudahan kalau kamu kesini anginnya gede sehingga nyamuknya juga nggak terlalu banyak di sini. Tapi sensasinya itu loh, makan di sini tuh keren banget gitu. Jadi kalau kamu kesini lebih baik kamu pakai celana panjang deh, supaya kamu, dan juga kamu harus pakai autan deh supaya kamu nggak kena gigitnya nyamuk di sini. Karena kadangkala memang anginnya juga nggak terlalu kenceng, tapi kalau kenceng sih lumayan ya, nyamuknya pergi semua. Nah, ini area ke panggung ya. Tuh, kamu lihat ya. Di sisi pasir putihnya pun juga sangat-sangat ngangenin sih ya. Tuh ya, banyak permainan lampu ya. Ini nanti kalau weekend pasti lebih rame deh. Pasti bakal ada banyak yang nyanyi-nyanyi di situ ya. Apalagi kalau tahun baru ya. Waduh, ini bakal keren banget sih ya kalau bisa ngelihat fireworks atau kembang api di langit gitu ya. Dan ketika kita di sini itu sering kali loh, banyak sekali pesawat-pesawat tuh sangat dekat sekali gitu sama langit ya. Jadi kita tuh kayak ngelihat, waduh ini pesawatnya nggak bakal jatuh ke kita kan ya. Karena deket banget itu pesawatnya. Jadi sering kali kalau kamu makan di sini, kamu akan mendengar suara pesawat. Jadi gimana menurut kamu pemandangan di sini? Nah, kamu bisa juga makan di sini. Ini di bawah kipas angin lebih adem. Nah, kamu bisa merasakan ya feel yang sangat-sangat cozy di sini ya. Tentunya nanti kalau lebih banyak tenan-tenan akan buka di sini, itu akan lebih menarik ya. Kayak Starbucks Reserve, kemudian ada beberapa tenan makanan dari Sushi Hero gitu ya. Ini akan jadi lebih menarik lagi nih. Pasti desainnya juga nggak kalah bagusnya sama tenan-tenan yang tadi sudah di-show ke kamu ya. Nah, ini kita sudah kembali lagi ke arah pintu masuk yang ada di depan mercusuar. Ya, ini permainan lampunya juga masih cukup bagus ya. Nah, memang masih ada banyak tempat-tempat yang masih ditutupin. Itu kalau buka pastinya akan jadi lebih ramai lagi seperti Aloha ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kamu seperti apa penampakan yang ada di sini ya.
nggak kalah sama Aloha, hanya saja ini nanti tenan-tenan yang baru akan banyak buka juga di sini seperti Aloha. Oke. Okay? Happy Travel. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang rindu Pantai Pasir Putih yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Ini yang menjadi the best menurut saya karena hamparan pasirnya sangat-sangat luas sekali. Jadi kalau kamu kesini, pastinya jangan lupa untuk bawa anak-anak. Dan semoga kamu makin bahagia dengan adanya tempat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. God bless you all. Happy Traveler, ada banyak aktivitas di Pantai Indah Kapuk 2. Kamu tinggal scan aja semua QR Code yang ada di sini. Dan kamu bisa langsung diarahkan ke masing-masing review video itu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, supaya kamu bisa lebih tahu lagi tentang Pantai Indah Kapuk 2, dan akhirnya kamu menjadi lebih maksimal dalam menikmatinya. Oke, bye-bye.